జగన్ రికార్డ్ లక్ష్యబందీయ సెడరి సెటజ టంపాత్ మూలై దరి బన్యువాంగి సంపే దెకా మథురా సెటజ ఇహ్వాన్ అఖవత్ రికార్డ్ లక్ష్యబందీయ దరి సెటజ టంపాత్ Seteja jemaah Sitkon, simpatisan utama Epon yang terhormat, Bapak Kapolda Jawa Timur, Simangkin diwakili oleh Bapak Arnabi dan ada Wakapolres dari Sampang. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Sebelum Badan Kaula Seteja melaksanakan acara si nomor 2 ingki kail takhal malam mangken diawali kalaman majlis zikir. Zikir dengan Allah subhanahu wa ta'ala lebat jalan terikat nak saban dia. Alhamdulillah ngereng kita sami-sami muci dengan Allah subhanahu wa ta'ala kalaban ucapan Alhamdulillah betul kau lu sudah jemput Allah yang beri kesempatan hadir dekat acara majlis dikir segaligus khol terikat naksebentia sekel resen mangken isabe neng pondok pesantren Darul Ulum sika dima tempat gak dinto para rabu ikhwan hawat tempat orang sepo dan kaula orang sepo naki syafi ingki gak dinto ke Haji Abdul Wahid Hudai bahkan kaula Al-Fakir Ahmad Jafar lahir nenggak dinto. Jadi gak dinto termasuk kelahiran kau lah. Lahir neng selastung copok si berdenik. Kalau neng si gak dimah kena kulit tak nyapo lah mbak tak ingat si lahir. Jadi saya langsung raja mungkin ingat gula. Alhamdulillah bisa apal kompola long polo dem situng majlis sika di majlis malam mangkin insyaallah Allah taala nur naki rahmah rahmah dak beten kaul steja mangkin insyaallah penuh kalaban malaikat malaikat Allah subhanahu wa taala bahkan insyaallah beten kaul steja malam mangkin ekenya ini serang Allah ibur sebut serang Allah ben mantaran betan kalus daja termasuk orang seke beri Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin. Pertama Al-Fakir kaula pribadi menyampaikan matur sekelangkong duk setuju jaganja ikhwan akhawat simpatisan jemaah sitkon setuju kepala khususiat si hadir saat mangken pertama tolong mengucapkan selamat datang nika pertama okay, selamat datang selamat dah ahlan wasahlan je pendengaran nih marhaba marhaba artinya kula di tengah sampean lapang dia marhaba 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 lapang dede seneng karena apa? Karena kita along polong ada boleh adikir dari Allah subhanahu wa ta'ala ngamri ridun Allah subhanahu wa ta'ala mungkin si hadir saat mangkin niat macam-macam
cuman situng sia kelope. Pertama niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Tanpa ikhlas rabun sampean sia-sia. Sia-sia. Prabu sikaula mulji aki kelaban rengkes nomor 2 kaula nyampai aki matur sekelangkong atas rabun panjenengan. Mungkin panjenengan nyelang dari pok jompo bodoh sidi Banyuwangi sido bondo benda besa Jember mungkin sikaula macem sampai Malang Pasuruan Sorbaja empat kabupaten nang Madura bahkan mungkin berisi di Bali di Jakarta Rabu juga dekat dintok ada boleh nyelang kintro halong polong ngamri dun Allah Subhanahu wa taala sekali mungkin ibu di banyak kelakuan si bera namung panjenengan atingkel kelakuan ibu di demi ngamri dun Allah Subhanahu semoga setuju buat Allah yang paling berlisan jelangkong raja jazakumullah khairal jasa jazakumullah ahsanal jasa amin Allahumma amin tak ada les-les saya kecukan dia ke setia cakanca sitkon dari setiap tempat saya bisa berpartisipasi baik kalau pakai pikiran tenaga atau material sombongan umbang sombongan beras mungkin sombongan aing ben semacam baik alakoh tenaga setuju menterik-terik masyarakat Allah Subhanahu sebab malam mangken ihwan ahawat nikah arop aki malam kita bersama ngekholen para guru-guru kita guru-guru terekat naksaban alhamdulillah syukur indah Allah abu bisa cinta mungkin benih karena senang napa apa hadir ke kantor kain benih karena senang benih kain karena teroyak wa murid sarang sidina Abdul Wahid kuddis sirru sarang sidina Ali Wafa kuddis sirru sarang sayidina Ahmad Sab Ahmad Hudaifa kuddis ke atas sampai depan dek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab terekat Naqsabandiyah kula sering matur nika situng salah si terekat se muktabarah se silsilah epon asampung dek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sanad beda sanad sami sering terekat selain Akhati Qadariyah, Syadiliyah, Rifa'iyah, Samaniyah, Sattariyah menterekat-terekat selain si Mu'tabara sekadima berinformasi terakhir di Indonesia terekat Mu'tabara silakan iyake sarang jadman jam'iyah terekat Mu'tabara si dibawa naungan Nahdlatul Ulama korang langkong Pak Polo Telok Pak Melo terekat sesaja terekat nikah silsilana asampung dek Rasulullah sallallahu sesaja ngajak dek kebagusan sesaja ngajak ibadah ke Allah ngelakoni perintah Allah anjurilah Allah Subhanahu wa ta'ala salat 5 waktu pasah kecaki insyaallah dan pasah bersama nunggu pengumuman dari pemerintah ngumaki pasar aku ngereka pasar kisah kecukan terlaksan nunggu lebih fokus kita bersama-sama areng bareng bunga bareng sosa apa nikah mencandeng madura nikah tahu ini bahasa Indonesia apa bahasa Indonesia nikah bunga bareng sosa bareng apa bahasa Indonesia kalau boleh tahu
Prabu sekawula mulyaki ikhwan akhawat, disekelanaki Al-Fakir Jugen atas nama Kisafi pengasuh pondok kantengan itu matur sekelangkong. Sekaligus di samping kita ngeholen para guru-guru hulu sering matur makan di tempat ngeholen banget wa kita jampun gak ada menemu pola adik yang sepo pola seta ngeholen yang sepo mbah bujo setuju ya kholen sepenting si kholen nikah orang sepada Islam kibunta Islam bagi bunga tua tak capok punten nun gelen nun gelen nun mungkin tak menemukan kemungkinan lombok bunga tua kita tak Islam punten mungkin beda tapi mungkin tapi alhamdulillah mungkin setuju nak foto epon kau dah serang panjenengan setuju serang Allah beri hidayat jadi orang Islam amin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dinikah tingiring malam mangkin ngahalain guru apa ngahalain guru nikah termasuk dari rasa cinta kalau sering matur bersalah setung sahabat orang jeleng orang habsi ngampel dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngampel Rasulullah nangis sambil ngampel kenapa takut tak apolong sarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam polan kolen jeleng tapi napa debun Rasulullah yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba cebudian manus sedikit berpolong ben Allah sarang orang saya geleburin maka nang terekat dasar kul sering matur dasar nang terekat nasab hub cinta dengan Allah subhanahu senang dengan Allah subhanahu juga senang dengan utusna Allah karena ini fardu'ain fardu'ain ala kulli muslimin baligin akilin senang ke Allah cinta ke Allah cinta dengan Rasulullah walaupun abah tak nyapok Rasulullah tapi tetap berdiate kenapa mak berdiate sebab abah ya ceriku guru cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guru ya ceri guru syatasan terus syatasan sampai dapat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an Abu Bakar Siddiq orang satu-satunya sahabat si sangat cinta si tak pernah lupa dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai terangaki dalam kitab Sayyidina Abu Bakar Siddiq dari ingat marah Rasulullah sampai masuk ke Jemban sampai masuk ke WC tetap ingat beliau ingat dari cinta kalau sering mata orang cinta orang ingat malol ini berdua pertama orang sangat lebur mungkin apa ini sampai lebur ke setengah orang sampai mata pada pemuda kenapa ingat malol apa punten terkadang kan beri nyanyian di rumah karena pilih nun yang malah beda nun akan ingat tedu ingat antara ke WC ada apa sebab jin sedekat juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dicin tanda ke Rasul sampai masuk ke WC mawasar ingat malah padang ropan Rasulullah neka ropan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi kalau kira iman lain sekarang penting Abu Jahal Abu Lahab karuah lain dan yang baca ada iman ada Islam ningali Rasulullah sangat terawat cinta tidak buka sampai matur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa Rasulullah tak ada pun fatabas sama Rasulullah sallallahu namun misam beliau
Miss, artinya na, ingat malah ni genging. Keh, ingat kau orang genging. Ciri-ciri rasa, ciri-ciri hasa. Kenapa? Mon orang gelak sering ingat. Berarti orang gelak nikah berdua kemungkinan. Pertama sangat jin. Nomor dua sangat be. Beri becik. Be. Becik. Kimon deng becik kau ingat melolok. Mungkin apa ki? Sampan. Boleh ban sampan becik kasi azam. Ingat melolok. Entar kamu ingat melolok. Dan tambah je ben setan jadi bengak. Dan tambah ngulbuk di hati becik. Ini kan lain cerita. Sidina Abu Bakar Siddiq sangat cinta dengan Rasul. Ingat dia melolok dengan Rasul. Insya Allah Sidina Abu Bakar Siddiq kemudian asarang Rasulullah sallallahu. Saya kecukkan ibu ben Sina Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar cinta ada ke Sina Abu Bakar Siddiq, senang ke Sina Abu Bakar Siddiq. Insya Allah Sidina Qasim apa yang serang Sina Abu Bakar serang Rasulullah sallallahu. Sama Rasulullah Bakar apa yang Rasulullah pun terus ke bapak dia nikah. Insya Allah mentir kudu berpancaran sedek ini. Kebaba-kebaba Sayyidina Abdul Wahid cinta dengan Sayyidina Ali Wafa. Insya Allah Sayyidina Abdul Wahid bapak orang sarang Sayyidina Ali Wafa. Sayyidina Wafa cinta ke Sayyidina Hudaifah. Insya Allah Sayyidina Hudaifah bapak orang sarang terus pas akhirah pas apolo. Insya Allah mentiran. Amin Allahumma amin. Nikah maka dasar cinta senang. Pertama cinta dengan Allah, nomor dua cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertelok cinta dengan siapa tahu apa nikah siapa tahu kula ingat ke Allah, adikir ke Allah serah kula dua kula masuk dinin pertama dekat Sidina Ali Wafa kudis sesiru sabar seta kul ngalai dekat Sidina Abu Abdul Wahid kudis sesiru dengan zaman cinta mantelan ben Allah Ta'ala apa polong ben sedua dekat sedua dekat polong ben satu dan di bulan insya Allah polong setiap maka cinta tanam lagi di mata ni ke cinta ni kesiannya menang terikat. Ikhwan akhwat kenapa nyaman rabitah bab nang terikat beristilah bada rabitatul mursyid bada rabitatul qabri rabitatul qabri bada radib artinya kenapa guru syekhullah kita bersama malam makin nikah arafa akim mizab mizabul fat pancuran candeng mangken atau istilah lain pipa pipa si pipa gelde dari aras lebat alam lahuti lebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ni ke lebat lebat alam lahut lebat Rasulullah ke bapa Sidina Abu Bakar terus ke bapa Sidina terakhir lebat Sidina Abdul Wahid Hudaifah radhiyallahu an dengan nyaman mizab pancuran pala korcem karena rohani benih jasmani benih secara fisik. Kita bisa tengah cuma Pak Lekorcem akili di atas kebobo akili terus makanya nerada nengkak mas haus bisa ini masalah rohani bagi orang saya orang saya masuk terekat kanku isya kanca jemaah sitkon sekitar masuk terekat cek ini hati. Cek ini hati, sepenting cinta sampean
seneng ke sitkon, seneng ke orang sinerok sitkon. Polong cumbudian. Amin Allahumma. Anapun apolong itu terus apolong sampai dibudi. Ini insya Allah apolong sarang Rasulullah Sallallahu. Yang mana apolong lagi non gelen tong gelereng numpak pickup baru. Tak nak tujuan. Kita nak pancing-mancing dah masalah sepenting. Apolong numpak pickup dapat ke tujuan selamat. Ni kesepenting. Tidak lagi ateh. Beda orang yang terkadang walaupun tak masuk terekat pasien. Sepenting hub cinta senang orang salihin senang orang salihin. Insya Allah setiap siapa orang mungkin dia salihin salihat. Amin Allahumma. Insya Allah insya Allah. Beda enam datang enam lagi. Enam datang macam anu macam istighosa. Anam beda Ustaz Anam beda. Hah? Ada. Siapa sih beda? Oh ya betul. Arang betul. Prabu Syekh Ulamul Jaki nikah. Tikula sekonek banyak ngupas masalah nikah. Nenamaki khub cinta. Nenamaki rasa cinta. Sebab ini kasih penting. Yuh syarul mar'u ma'aman habba. Ya, saya kepolong, saya kesenangi orang luar. Tidak apa-apa perkiraan jam berapa? Prabu Sekaula Mulyaki teti khub rasa cinta nikah parlo kita namaki ilum hati. Pertama cinta dari Allah Subhanahu sesuai kalaban munajat nang tarekat Ilahi anta maksudi waridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah pangeran kau lah munajat ke Allah aduh pangeran kau lah ajaran Tuhan saya saja kau lah keriduan ajaran Tuhan saya sari kau lah muka-muka apa hari ajaran kau lah dah kelebur dah ke ajaran Tuhan sebab lebur dah ke Allah lebur dah ke Rasulullah senang dah ke Allah nikah murni hidayat dari Allah Subhanahu soal Allah hati ini mahabbataka wa ma'rifataka. Kenyaman cinta dari Allah fardhu ain ala kulli muslimin baligin akilin. Pas nomor dua cinta dek ke orang si medepa dek ke si medepa ilmu menabi ilmu kela ilmu fikih kijahe dek ke para ulama. Karena macam-macam ulama berdemu ilmu fikih, ilmu syariat saya maksud berda ilmu akidah berda ilmu napanya mana musyakiyal qalbi ahlak sekelangkong cinta insyaallah
cumudian papa ya mun berlebur nater mate teman lebur apa long ben apa napa mun sape apa long ben iya jadi iya lah ini bentar tak ada lah dong ngiring kita kenging dia masalah lebur ke hewan dia masalah yang cuman cik sampai makalah lebur dia ke Allah subhanahu wa ta'ala nikah tak kok cukup dia maka rupa polong maka rupa polong juga dia Iwan Ahwat para Rabu jemaah sitkon rahimakumullah terakhir kita ngireng bekta situng debun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah debu arba'un idha kunna fika fala alaika ma fataka minat dunia berdempak debun Rasulullah pak perkara atau pak separloh kita andi dampak gila mun saya dapat nandi dia jadi empat jadi di pondok Rasulullah maka ibadah tak dia tunya tak apa-apa bek ustaz oh, boleh ke andi kenapa saya empat pertama hifdu amanatin hifdu amanatin wa husnu khaliqatin wasidku hadisin wa'ifatun min tu'amatin amanah ajaga titipna Allah pertama ajaga titipna Allah subhanahu wa ta'ala ka'aba kaum al-islam kenapa titipna Allah kaum al-islam mungkin ikan agama islam ihwan akhawat titipan Allah dah ke individu pribadi-pribadi orang Islam artinya apa begitu orang ini ke andi Islam akan pelik wajib ngelakonin perintah Allah wajib ajawi karena Allah subhanahu serapa orang kenapa apa kireng tani reng tegeng kiai napanya mana pegawai, pejabat TNI, polisi, alhamdulillah kita kan sepanjang ini kali polisi yang sarang salat karena apa? Karena secara pribadi ngelakonin perintah Allah subhanahu kianya masa salat tapi agama itu dibagi ke pribadi-pribadi salat kita bagi kula pribadi kita sampean pribadi kepotran sampean artinya beni reng seorang kalau bisa pas ngampulin reng benya cukup reng benya adik keluarga sobat misalnya adik keluarga adik anak dua adik kompo ya polong dapat cukup sampean belum sepun tentak cukup selama keluarga kita dikata kata lo kenapa saya telo? Islam andi akal bel dan nikah wujib ngelakoni perintah Allah anjawilah Allah subhanahu wa ta'ala jika amanah antara kebulan syarat Allah benda amanah nikah antara benda monostan bicara masalah amanah tak cukup benda dari benyan bernana amanah berdua wa khusnu khaliqah bergaul kelaban fokus sarang makhluk Allah subhanahu maka alhamdulillah betul kau setuju ikhwan ahawat nganut
nganut. Nah, dotul ola sekarang ini kasih beda uhuwa islamia, uhuwa muwatania, uhuwa basyari. Ini kesian untuk kita. Maka kata insyaallah tadi ada yang seberingas. Ini apa yang ini? Insyaallah. Ini kesian uhuwa islamia, deretan pada Islam, deretan ini banyak, berderetan pada situng negara, pada bangsa negara Indonesia. Tak cukup nikah neng nahdlatul ulama, tapi beda boleh deretan nikah, deretan secara kemanusiaan. Artinya orang Indonesia bisa deretan mungkin saudara besar ini kan, bondeng Amerika, bondeng Mekah, bondeng Langkaman. Ini zaman uhuwah basyariyah. Artinya apa? Selama ada masalah, kita wajib qotu husnu khaliqatin, andi tata krama ben sajenika bagus husnu khaliqatin. Yang pertama di antara boleh husnu khaliqatin nika perabu andi tata krama sareng kebeden alam, sareng hewan. Islam ngajar ini kan, nyamana tata krama, cak maturan tata krama. Sampai Rasulullah dabu, akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa. Malang sampai orang mu'min iman, nah, orang mu'min sederhana mah, si bagus tata krama, si bagus akhlak. Islam akan mengedepankan akhlak, mengedepankan akhlak. Sampai Rasulullah dabu, innama buistu liutammimah makarimal akhlak. Akhlak ini kenapa? Khuluq. Ha lam qaf. Mulai berarti khaliq dengan Allah Subhanahu, mulai baca makhluk, berarti makhluk napa? Ki kuluban saman qaf ini kan. Sen alam ini kan nyaman makhluk. Makhluk ini kadidin Allah Subhanahu, berdin Allah nyaman makhluk. Khuluq lain boleh makna tata krama. Detik andik tata krama sila karya jiraki sarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nyaman khuluq. Beda tata krama terkadang ini kan bersetung tata krama terkadang diajiraki sarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moral kan benar moral, moral. Ini benar mana huluk benar moral ni, lain mana. Berabu si kaulah mujahid ini ketika kita mat kering, bapakku sahlah. Terutama dek Allah Subhanahu, husnudzon dek Allah. Senyum husnudzon orang. Senjang kagus dek Allah Subhanahu. Tetapi saja, kenapa saya peringati Allah kaban? Husnudzon ke Allah. Ada sudzon sama sekali. Terkadang beraban nikah, ikhwan akhwat. Terus terang saus. Beraban nikah. Mulai sering apa jam, sering salat, nurok jam iya. Tapi Allah Ta'ala yang beri musibah sama Mama melarat saya, oh, ya Allah itu kenapa kursi aku dan roh jom iya roh atikir, roh terekat banyak tak banyak saya serangan ini kan
dengan nyaman orang tidak kurang ahlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kian di perasan sudon dari Allah, cuba penyana, cuba penyangka dari Allah Subhanahu ahlak kurang ni kenyaman. Bunuh sedutan kalau kan pun dan kena aku laku dan beri tak ujian lagi orang-orang gula aku laku ujian benda orang matur aku orang kancam matur di mana kiraan mungkin ni kan Allah Ta'ala kain teruk sebab kenapa apa enteng tanyun tanyun tak doa dengan Allah Subhanahu kerana pulang nimur tak doa mentir tak ujian ya Allah kan pun karena mungkin Allah Ta'ala kain teruk. Oh ni ngadu anku dengan sampingan ni untuk ujian dengan Allah. Ngiri ngadu ha. Jangan gula. Nyaman khusus dengan Allah. Subhanahu. Masuk. Nika khusus dan tak masuk. Ahlak. Dengan Allah. Subhanahu. Ahlak ni banyak. Ahlak ni. Berahlak Allah. Berahlak Rasulullah. Berahlak guru. Berahlak pada Islam. Berahlak pada masyarakat. Pada napanya mana pada situng watan situng negara Malaysia sama bedah lagu syariah bahkan bedah lag sarang alam termasuk hewan nembi ajam dan semacam bahkan bedah lag dia bersyair sekali Rasulullah sallallahu sarang juga juan dan semacam ni ke Islam Rasulullah kan. Bila kulit sini ada mana hadis mana seni non kelan non mengira orang kelan muang air kecil selalu cik muang ke lubang ni kah lah kan pun ni ciri ahlak tengok tak pandu jin tak pandu amantan di dalam ngamuk warna keluar kan banyak atur kadang orang si kemping-kemping nak anak tengah ngamuk ki mungkin ni kah jin tak pandang nang manyaman kalau iganggu ngamuk edarang enak lah. Kami ke lubang tak pada kaki tak buat berbilis si dalam berdalam ke bilis akhir pun kami kan pas ngambang banyak bilis mati ni kan nyaman niser bilis dan semacam ni kan nyaman ahlak bicara ahlak tak cukup bentuk ilum semalam mangkin cuman ni kan secara ringkas saus dan nomor dua sitku hadis yang nomor telak bener dia pun tak kentak tak terjaring gendam keblesan mereka berabu mewakili perasaan si belum mati kenapa si terasa ya teh keluar keblesan mana gila-gila mereng dia punya kakak betul kau lah masalah nyampai ke situ hadis cebanya orang masuk neraka sebab lesan ingki perlu dimin berapa tahun saya ada pernah baca berita beda orang mati orang gara-gara obeng 500 rupiah beri obeng sestona tapi le santai juga sehingga sakit orang senajan sehingga orang haus senang haus obeng 500 rupiah bisa jadi ataukah lesan dia boleh kelihatan pokok lesan dia gigi lesan lesan ni kan lakar paling ingki lesan lesan ni kan makanya cubudan itu tutup lesan ni kan waktu itu tanya aki serang Allah al yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dengar dia tu pun Allah akhirat semuanya ini tutup lesan berlesan ini pentera-pentera sangat abelah dia ke orang yang di lesan ini makin abek salah makin abek salah makin abek salah tetap abelah berlesan abelah berlesan. Ini kah makan lesan, jengah, jengi lesan.
alhamdulillah nih kan Iwan rajisan nih kan datang nih kan Iwan juga syukurlah Iwan Iwan terikat lesan di lesan perlu juga juga lesan jaga diri apa diri hal-hal setiap oleh aki sarang Islam aja fitnah fitnah keluarin apa fitnah keluarin apa fitnah leh saya beri tanang saya tebu cuma mau fitnah makin tanang sebenarnya ta lebet apa nah musuh tak rasa tanang dan ini karena apa oke kan tanang karo siapa yang mana si ketik tadi ini kan mana tanang bersenang kan tanang fitnah kan orang bekira lesan nyaman ini bekira le jadi sirku hadis kalau nomor terakhir dikasih cerita cepat wa'ifatun mintuk matin ajaga diri da'aran si haramaki sarang Allah subhanahu wa ta'ala da'aran ini kepada dua beda kahena haram beda saras kahena halal tapi hakikatnya haram kenapa si kahena halal di Quran dari hurrimat alaikumul maitatu ini si haramaki Allah ini kegambar dengan ya ramaki dak kebeda kapi umat Islam al maitatu penyamana pedang pakai pakai mbi mun di pedang haram ya kan mbi nah ajem cuman orang letak kok tak soki weh tor kadeng nun kelenun nun kelenun nah kada kula mainga terutama kaba tibi juga ndak jarang cak sing ubu belin ajem mun tadi pedang mate tak beli je beli boleh tak kersoki kerana ni kebunten paham ke pedang haram kan benar kalau kadang orang ibu bedi namanya men di pick up kalau kadang pakai mate toro aki terkadang mun si tak takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala toro aki beli ya nanti begitu ada cerita tentang soki raga-raga yang nikah sama halnya dengan orang ngurih tempengan ada jeretan karena gara-gara ngurih tempengan murih nikah soki lama lah jadi bahayaan kabak muntik bersebuah rasul Allah subhanahu wa ta'ala ini kan ajaib ya jadi baik tak dere jadi kebole dere dere sedih remah karena kulit timin pernah ning jabat apa beri ning matur insyaallah menurut ada menerocet setempat tempat kulit tak mau kata tempat dama menerocet apa beda perang yang ngate kalau yang ngate bikul sengku lempah sengku lem daki bikul sejuari apa murio aduru nyaman dah nikah banyak tak banyak yang jual dengan nikah coba dere elong bolong elong bolong pahit ibarat apa ya mana ini apa yang masa tahu ini coba dia berepolasi saja cuma titik-titik gak karuan ingat apa ingat jangan kudu lempah rama-rama ini soal lempah soal apa boleh beda baik dia lim gak haram saya jual haram tak sokira ngerani kebunten lama-lama ngumpul lagi obang-obang haram ingat ni pas kita haji kita ibadah dengan Allah subhanahu wa ta'ala ditolak serta Allah subhanahu wa ta'ala oh dapak ke Mekah labbek Allahumma labbek la labbek wa la syatik dan mereka mat'amuhu haram masrabuhu haram Allah kaki tamil panggilan
dari Allah Subhanahu. Apa? Tak fajr ben? Ada panggilan fajr gak ben? Apa? Sekakan bereng haram, cenum bereng haram, sangun bereng ha, sekangkos bereng haram. Contoh kadang bila datang di Mekah makan tak anuan soano gak ru, nengkan tok makan sadar ngirin. Malam baik, wala syaktik. Dan malaikat, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik ala syarika laka labbaik. Malam baik, wala syaktik. Fatamuhu haram. Masyrabu haram. Rabu sika ulam. Lihat, makanya. Napanya mana? Wa'ifatun. Mintu mati. Ajik. Ajik. Deren-deren saya deren kila secara dohir saya napanya mana fisik lakar ya haramaki sarang Allah Subhanahu wa ta'ala atau sarus deren halal tapi somper dari bareng ha jaga nikah mun sompama pernah kening cepat nyon sepora dengan Allah Subhanahu masa mbo ya lakoh. Bagaimana tersebut mungkin Allah boleh membahamkan nikah termasuk anyamah aklu amwalin nasi bil batil aklu amwalin nasi bil ngakan nanti mereka lain kalau benjalan betal banyak nikah ingat ini cok kalau ada orang yang tanpa etik. Dia kata masuk aklu amwalin nasi bil batil. Ngecok banyak-banyak. Masalah riba bersemacam. Banyak termasuk aklu amwalin nasi bil batil. Wa akala malah tadi Rasulullah makan. Ngire kita akhir baik kebagusan termasuk aswarga dalam kebagusan kita saya tak elang. Kemudian dengan akhirat. Sebab banyak dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang ini bangkrut. Bang, atadaruna malil muflis. Tak tahu kenapa saja orang bangkrut. Dan sahabat, munsa kebiasaan orang itu nyelika. Orang bangkrut kenapa? Orang tadi pes, otak raja, cecula tak cukup. Diandin, penyarau, dengan zaman yang bangkrut tidak berindah itu pun Rasulullah kemudian datang dengan hari kiamat kalau pun kenceran sholat kenceran puasa kenceran haji kenceran sedekah pun kenceran-kenceran selain sholat tahajud pun semacam tapi wakot satama hada wakala malah hada. Orang jadi ya, tak ngoceh orang lakon, nyake orang lakon, ngalanin orang tanpa seizin orang ngalakon, termasuk aklu amwalin nasi bil batil. Dah jadi ya, kencing nak lihat ben Allah, ibaki kau orang seika, ikan ni aja, orang seika zalimi, orang seika lah hartana, transfer. Mula tak ada, fa'in faniyat. Mula tak ada. Mula tak ada ampun. Mabah silam ngolong mulai. Sehaji pun tahun tak buambu. Sampai menikah. Umroh pun tahun tak buambu. Tapi tak bisa ngimbangin. Tak bisa nyeke dia bareng semilang kenceran. Kenapa? Ini menggerak. Ibu tak ada. Tapi ibu tak ada. Itu sana orang sehan. Ya lega orang ni kan. Naudzubillah min tingiring. Sampai saya tak topet dengan Allah. Tak beli tak ina dengan Allah. Kau betul. Maka dia tahlilin kau betul. Maka dia tahlilin kau betul. Betul. Prabu Sikaula Mulyaki sekadang tahu kerana si bisa kau lah jumpa yaki
Karena menurut berita kemungkinan ini. Rabu Iwan Hawat seton kulang isi ini kan sampai ada teh dapur Gus Ipul karena malam makin Gus Ipul ngomong informasi terakhir saya kulen remah wallahu alam ropan beliau kurang seorang kurang fit maklum beliau kan itu aleng-leng pak telopolo apa yang mana telopolo telok beluk kabupaten dore menaki Allah dan sarang bantuan beliau tekan haji juga kan kanto pada ikhwan kisan Rasulullah juga mencari tekan haji mereka juga maka setuju Iwan Hawat hadir mencari tekan haji sarang Allah subhanahu ala hadiniyah wa ala akhlatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وصحبه وأبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع ملائكة الله المقربين وجميع أولياء الله تعالى الصالحين خصوصا إلى أرواح مشايخنا النقشبنديين الأحمديين المطهرين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ونفعنا بعلومهم وأسرارهم وأفاض علينا بركاتهم آمين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدتنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وخلاتنا وأحوالنا وأشياهنا وأساتذتنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء والخير ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات كافة من مشارق الأرض إلى مغربها خصوصا إلى روح أقطاب الأولياء سادتنا حجاك عن السبب Sadatina hujakan ya sabah Sayyidina Abdul Halik Al-Ajdawani wa Sayyidina Arif Ar-Riwakri Sayyidina Mahmud Inji Ufagnawi wa Sayyidina Ali Ramitani Sayyidina Baba Sammasi wa Sayyidina Amir Kulalah Sayyidina Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi Summa ila ruhi muallimi مربي العارف بالله سيدنا عبد الواحد حذيفة قدس سره وسيدنا علي وافا قدس سره وجميع مشايخنا مشايخنا طريق النقشبندية الأحمد المطهرية رضوان الله تعالى أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين